Oh, daripada kipas. Okay, Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada Google Meet hari ini. Okay, syukur kepada Ilahi. Okay, so sebelum kita start kelas, seperti biasalah, saya nak panggil seorang baca doa. Okay, kalau boleh siapa punya mic tu pusing. Kalau boleh tutup boleh. Okay, saya nak siapa ni? Saya tak pernah dengar dia punya doa ni. Sekejap. Saya nak hari ni saya nak Ryan baca doa kelas. Okay, yang lain tutup mic. Yang lain tutup mic please. Kelas 2B tolong tutup mic. Dengar Ryan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara aitu di sajidi. Amin. Okay, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih Ryan kerana telah mewakili kelas untuk bacaan doa untuk hari ini. Okey, seperti biasalah hari ini kelas sains bersama saya Ustazah Farah. So hari ni hari dah hari Rabu 18 Ogos 2021. Dah berapa bulan dah kita PKP? Kelas. Ha, dah berapa bulan dah kita PKP? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ha, tahun. Kita kan PKP dah lama. 3 bulan. Kita PKP dah lama cuma apa? Kita PKP yang lama cuba. Kita tutup sekolah baru lebih kurang 4 bulan kan? Lebih kurang lah. Okay, so hari ni boleh buka tajuk kita nak sambung tajuk apa? Tajuk bumi. Tajuk bumi. Kita nak sambung tajuk bumi. Boleh buka buku teks muka surat 101. Okey, pada hari semalam Ustazah dah hantar kan? Video. Siapa? Siapa yang tengok video ni? Saya. Semua tengok. Saya. Ya. Dia nak tengok. Saya. Semula jam. Adi, ada berapa sumber air di kelas? Dua. Dua. Ada berapa? Dua. Apa semua? Lima. Sembilan. Ais. Dua. Lima. Dua. 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 Ada lima. Ya. Surat berapa tadi?
boleh tutup mic. Kelas, boleh tutup mic tak? Okay, semalam Ustazah tunjuk tentang sumber air supaya jadi. Kelas, boleh tutup mic. Ustazah nak explain. Awak buka mic, kawan-kawan pun tak faham. Bazli, tutup mic. Okay. Semalam Ustazah ada tunjuk satu video tentang sumber air semula jadi. Sumber air semula jadi ada 5. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Okay, sumber air semula jadi ada 5. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 102. Okay, Ustazah akan flashback balik. Okay, sumber air semula jadi ada 5. Yang pertama ialah hujan. Yang kedua tasik. Yang ketiga mata air. Yang keempat laut. Dan yang kelima sungai. Ada 5. Ingat bila saya tanya ada berapa sumber air semula jadi dekat atas bumi kita ni? Ada 5. Okey, yang pertama hujan, yang kedua tasik, yang ketiga mata, okey. Yang keempat laut, yang kelima sungai. So hari ni kita nak belajar macam mana sumber-sumber tadi, air semula jadi tadi, dia punya aliran. So boleh buka buku teks awak muka surat 107. 107. Dah. Okey, aliran air semula jadi. Tengok dalam. Aliran air semula jadi. Okay. Tengok dialog. Sampai mana dah? Kelas, tolong tutup mic. Okey, nanti saya tanya baru buka mic. Okey, sekarang Ustazah nak explain ni. Kalau awak buka mic, nanti kawan-kawan awak yang lain tak dengar. Okay. Terima kasih. Bagus kelas-kelas 2B ni. Okay. Bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Kita nak tahu air sungai yang mengalir ni datang dari mana? So hari ni dia tunjuk kat gambaran ni. Mestilah datang. Semalam kita ada belajar tentang aliran air. Aliran air. So aliran air yang Ustazah tunjuk eksperimen tu, kita dapat tahu tentang tempat tinggi dia akan turun ke tempat rendah. So maksudnya air tu datang daripada tempat tinggi. Barulah ada sungai dan jugalah laut, tasik tu semua baru ada. So asal dia datang daripada air hujan pergi kepada air terjun. Air hujan tu yang dekat atas lah. Air terjun ni yang tempat tanah tinggi punya. So air ni asal dia ialah daripada air terjun. Daripada air terjun dia pergi mengalir. Ke mana air tu boleh mengalir? Contoh, kalau air hujan, kalau dia turun, dia akan dekat mana-mana akan ada air. Kadang air tu akan jadi takungan, kadang air tu akan jadi aliran. Contoh aliran ialah kalau dia jumpa longkang ke, lepas tu contoh lain tempat tinggi dia pergi kepada tempat rendah. So air tu sentiasa mengalir. Sama juga dengan air terjun ni, dia akan mengalir pergi ke kawasan yang lagi rendah. Daripada gunung ganang turun menjadi sebuah sungai. Sebab tahu tengok dekat Malaysia ni banyak sungai. Air terjun. Tengok dalam gambar rajah ni, air terjun pergi ke kawasan tanah tinggi, bukit atau bukit dan gunung. Ni bukit dan gunung. Lepas tu dia pergi tengok dia mengalir daripada bukit dan gunung tu, dia mengalir ke kawasan tanah rendah. So dekat bumi kita ni, tak kisahlah dalam tanah ke, atas darat ke, dalam bakul ke, dalam tong ke, semua ada ada air. Bila pergi kawasan tanah rendah tadi, sungai pergi ke kawasan tanah rendah, so dia mengalir lagi pergi ke laut. Laut pun ada air sungai. Macam mana cara dia boleh menjadi laut tu menjadi masin? Air yang awak tahu ialah air
I tak ada rasa. I tawalah. Ha, I terjun ni tak ada rasa. Ke siapa yang pernah rasa I terjun ni rasa masam? Tak ada. Ada. Melainkan air limau ke apa tu masam lah kan. Tapi air terjun air semula jadi ni tak ada rah, tak ada rasa. Air tawar lah orang panggil. Okay. Kalau air laut mestilah masin. Ada. Kenapa? Sebab apa dia menjadi masin? So nanti kita akan belajar seterusnya lah. Okay. So tengok dekat bawah ni. Air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian, ya. Yeah. Kenapa? Ada masalah ke? Tak dengar eh? Tak ada. Nah, okey. Tiba-tiba panggil Ustazah terkejutlah. Takut tak dengar ke apa kan? Ah, okey, sambung. Air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air sungai ini akan mengalir ke laut. Yang Ustazah cakap tadi lah. Daripada air terjun pergi ke gunung, ganang, bukit. Ah, air terjun kan? Kalau sebelum PKP awak pernah pergi air terjun kan? Terjun apa awak pernah pergi? Dekat KL, dekat mana ada air terjun? Ah, siapa yang apa tau, tak ingat lah tempat tu. Ulu lah. Ulu Langat. Ah, Ustazah tahu Ulu Langat je. Tempat lahir Ustazah tak pernah pergi. Okey, kalau dulu samalah. Ha, sebab saya pun sama. Kalau apa namanya? Ha, kalau dekat KL ni saya tak pergi air terjun. Ha, saya lebih pada pantai. Ha, lebih pada pantai. Ha, dekat Ulu Langat. Ha, mana lagi air terjun dia orang? Itu je yang saya tahu. Ha. Itu yang tahu. Allah akbar. Kesian kat awak. InsyaAllah nanti kita buat rombongan ni. Terjun. Nanti habis PKP, kita plan sama-sama eh. Okay. Sekarang tak boleh pergi mana-mana. Dengan keluarga pun tak boleh nak pergi. Berkelah. Biasa air terjun ni tempat awak mandi manda lah kan. Air sungai pun tempat awak mandi manda. Okay. So sekarang banyak yang mandi kat dalam bilik air lah. Ha, mandi dalam bilik air je. Musim PKP. Okay. Kita pergi slide yang seterusnya. Okay, awak tengok video ni tentang tengok betul-betul tentang orang kata apa, tentang macam mana perbetulkan hujan. Asal air terjun lah. Okay, kita tengok sama-sama. Alamak, mana tempat air dia. Okay, kelas dengar tak? Dengar tak? Music dia dengar tak? Dengar. Saya buka balik. Dengar. Selamat datang ke Cikgu Man Channel YouTube bagi pendidikan sains rendah. Pada kali ini, kita akan belajar tentang air. Cuba kamu perhatikan air sungai yang mengalir ini. Air yang mengalir sangat deras. Tahukah kamu apakah arah aliran air mengalir? Mari kita lihat. Air hujan yang terkena pada daun pokok akan mengalir ke bawah dan jatuh ke tanah. Pakcik ini pula sedang membuat teh tarik. Beliau mengangkat bekas airnya ke atas lalu menuangkan air teh ke dalam bekas yang berada di bawah. Air hujan ini pula mengalir dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Maka arah aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagaimana pula arah aliran air secara semula jadi seperti sungai? Air sungai berasal dari air terjun. Air terjun terletak di kawasan yang tinggi. Air dari kawasan yang tinggi akan mengalir ke kawasan yang rendah, iaitu sungai. Di kawasan rendah, sungai akan mengalir ke kawasan yang lebih rendah.
akhirnya air yang mengalir akan sampai ke laut, iaitu kawasan yang paling rendah. Maka aliran air semula jadi ialah air dari kawasan tanah tinggi seperti air terjun dan air sungai yang akan mengalir ke kawasan tanah rendah, iaitu laut. Terima kasih kerana menonton video ini. Diharapkan ianya memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Okey. Dah tengok video kan tadi kan? Tentang? Dah. Dah. Kan? Air? Dah. Terjun. Okey. Okey, dengar-dengar. Okey, air terjun. Kalau sebut pasal air terjun, mestilah ingat air terjun tu ialah air tempat tinggi. So kalau sungai, sungai asal dari mana? Daripada air terjun. 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 Tengok. Terjun. Tak sangkut. Dalam video cantik-cantik kan air terjun kan? Semua tu adalah semula jadi. Okey kelas, harap awak bersabar tau. Kadang-kadang line kita, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey baguslah kalau sangkut tu bagi tahu awal-awal. So Ustazah tahu anak murid Ustazah tidak ada, tak dengar. Okey faham tak? Faham tak aliran air sungai, air laut tadi? Faham tak air terjun? Faham. So aliran dia ialah daripada tu. Aliran dia ialah daripada tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Rendah. Bagus. Okey. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk kitaran air semula jadi. Kitaran air semula jadi. Okey, buka buku teks muka surat 108. Okey, bagaimanakah kitaran air semula jadi berlaku? So hari ni kita nak tahu juga macam mana air tadi yang kita cakap air hujan, macam mana air hujan terbentuk daripada apa? Macam mana tiba-tiba hujan tu? Okey, siapa tahu? Kok lah ada yang tahu kan, dah belajar sains sebelum ni ke? Ada? Tak ada. Macam mana air hujan tu boleh keluar? Tiba-tiba keluar air hujan? Manusia boleh buat air hujan tak? Awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Nampak tak Ustazah tunjuk ni? Kakak, lupa apa? Nampak. Tapi Ustazah tak cakap ni. Kita.
Ustazah keluar kejap. Tak, dah keluar. Ustazah punya internet sangkut-sangkut. Pernah jadi sebelum ni. Hey, Rizky. Okay, sorry dia keluar. Dia keluar sendiri. Soal lain tak ada. Okay, sorry. Tak. Mana saja? Mana saja? Eh, apa awak kena dengar? Betul-betul. Saya tak explain. Hayo. Okay, nampak. Okay, yang pertama tadi, air. Kita air semula jadi, kita tengok nota yang kat bawah ni. Kita air selalu berterusan untuk membekalkan air pada hidupan dan menyejukkan bumi kita. Okay, yang pertama tadi air. Kami air. Air apa? Air laut naik menjadi... Menjadi apa ni? Buat air. Air. Dia naik pergi ke mana? Pergi ke air. Buat air menjadi titisan air dan membentuk air. Okey, kami menyejat menjadi wap air dan naik ke atas. So dia naik ke atas pergi ke awan. Okey, apa awan? Wap air menyejuk menjadi titisan air dan membentuk awan. Okey, wap air inilah yang naik tadi. Yang akan menjadi titisan air hujan dan membentuk awan. Sebab tu awan kan tengok kadang dia warna hitam, kadang dia warna putih, kadang mendung, kadang gelap. Kadang awan pun tidak ada. Okey, bila hujan, awan nampak tak nampak? Nampak. Awak nak nampak awan yang awan ni jauh nanti. Hitam. Okey. Awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Jadilah air dan bila dia dah jadi warna hitam tu, dia akan jadi awan tu berat dengan wap air tadi, so dia akan terbentuklah hujan. Okey. So daripada air hujan tadi dia pergi ke mana? Pergi ke sungai kan? Pergi ke laut lah, dia pergi ke mana-mana yang turun airnya hujan tadi. Okey. So last kali air hujan mengalir semula ke sungai dan laut. Okey, kadang-kadang hujan ni dia ada tempat dia, contoh Kelantan hujan. Okay, KL hujan ke tak hujan? Contoh. KL. Mestilah. Tak hujan. Dia ada kitaran yang bawa air hujan tu. Pergi ke mana-mana yang akan berlaku air hujan. Okay. So, Ustazah nak tunjuk. Yang ni Ustazah nak tunjuk video. So, kalau tunjuk video tu awak kena tutup mic dan juga dah dengar. Nah. Buka mic. Kalau tak, bila awak buka mic, awak punya sound tu dia akan mengganggu orang lain. Orang lain akan dengar apa yang Ustazah tunjuk. Okay, so Ustazah ada video. So kita tengok video. Bagaimana macam betulkan hujan berlaku? Air di sini akan tersejat sebagai wap air dan naik ke atas. Proses ini dikenali sebagai proses menyejatai. Wap air akan naik ke udara dan menjadi sejuk. Kemudian, wap air menyejuk menjadi titisan air. Titisan air bergabung dan membentuk awan.
Gabungan titisan air menyebabkan awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Proses ini dinamakan sebagai proses kondensasi. Kemanakah air hujan pergi? Air hujan yang turun akan mengalir semula ke sungai dan laut. Getaran air ini berlaku secara berterusan. Getaran ini dikenali juga sebagai getaran air semula jadi. Apakah kepentingan getaran air semula jadi? Getaran air semula jadi penting untuk membekalkan air yang bersih kepada hidupan. Getaran air semula jadi juga penting untuk menjamin bekalan air yang bersih dicukupi. Selain itu, getaran air semula jadi penting untuk menunjukkan diri kita. Tekan like dan subscribe. Dengar. Okey, apa yang awak nampak tadi dekat air getaran air semula jadi tu? Dia ada proses apa? Proses penyejatan, wap air dan juga kondensasi. Kan? Nampak tak? Nampak. Tahu dah. Tengah laut macam sungai ke laut kering. Awak tengok video tadi. Apa yang awak faham tentang video tadi? Boleh explain kat Ustazah tak? Rizky Azwan. Yang lain diam pula Rizky Azwan. Dah lama lah tak dengar suara awak semua ni. Okay, saya nak dengar Rizky Azwan dulu. Kalau punya sains tak ada Google Meet, jarang kan? Kita asyik video je. Okay, Rizky Azwan. Apa yang awak faham tentang video tadi? Jangan risau salah, Ustazah tak akan marah pun. Janji awak bagi tahu apa yang awak faham. Rizky Azwan. Entah dah tak ingat. Allahu Akbar. Tak ingat. Allahu Akbar. Adin. Patutlah kadang-kadang kan setengah apa tu laut ke sungai ke kering sebab awan sedut air kat tu eh. Okey. Wah bagus. Soalan bagus. Okey. Okey, yang lain iat ada tak iat? Iat ada tak? Iat. Mana iat? Alamak, apa yang ada? Ada. Ha, iat. Alamak. Tengok video tadi. Okey. Yang lain. Iat. Ya. Tengok video tadi. Apa yang iat faham? Tak faham apa-apa. Tak faham apa-apa. Apa? Okey. Ada orang ni. Zara ada Zara. Ada. Tak faham apa-apa. Okey, Zara. Zara tengok video tadi. Apa yang Zara faham? Zara. Faham. Kita mula jadi. Nampaklah. Proses pembentukan hujan dan juga air semula jadi. Macam mana hujan terbentuk kan? Macam mana terjadinya hujan? Sebab benda tak nampak, tiba-tiba air hujan tu turun. Awan itulah menjadi berat dan turun sebagai hujan. Okey, tadi saya tunjuk video tentang pembentukan hujan. So dia berpusing balik. Macam mana jadinya hujan tadi, dia berpusing balik. So hujan tu akan turun balik ke sungai dan jugalah laut. Okey, Adin. Ya. Untuk pengetahuan awak juga, laut tak pernah kering. Okey, laut tak pernah kering. Tapi air sungai dia pernah kering. Sebab apa air sungai pernah kering? Sebab bila terjadinya panas yang berpanjangan. Dia bukanlah kering masuk Ustazah. Bukan kering air tu tak ada. Bukan. Kering dia macam panas. Bila panas berpanjangan, air dia macam air sungai tu dia berkurangan. Sebab apa? Sebab dia mengalir tadi pergi ke laut.
ke laut. Laut tu naik. Ha, tapi dia tak menjadi air hujan. So dia tak naik lah. Sebab tu air laut tu dia tak pernah ke kering. Kering. Ah, ha, faham tak? Faham tak? Faham. Ya. Faham, faham. Ya. Okey, saya nak dengar Ijat. Iyat tak ada? Iyat. Iyat mana Iyat? Ni? Iyat. Ya. Iyat, Iyat faham tak? Ha? Iyat faham tak? Iyat, Iyat tak? Iyat, faham tak? Okey. Iyat, okey. Laila, Laila faham tak Laila? Faham. Okey, Sasa tunjuk lagi sekali video ni nak tengok, nak tengok tak? Boleh. Ha, berapa orang yang nak tengok? Ah, raise your hand. Kalau ramai tak apa. Lagi sekali. Ya. Mari klik 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 ni. Siapa yang nak tengok? Ah, semua nak tengok. Tak ramai. Ah, okey. Saya tunjuk lagi sekali video ni. Tolong tengok betul-betul eh. Ish. Oh. Okey, jap. Eh. Hala. Apa tu yang tu? Oh, dah jadi kita baru. Oh my god. Oh, tak. Suara dekat apa? Alah, hai. Suara ada? Tak ada. Ada lah ustaz, suara tu gambar dia ada. Gambar dia ada, tapi itu tak ada. Pasal ada kuat kan? Gambar ada, suara ada. Bagaimana pertukar hujan berlaku? Ini hujan. Air hujan akan tersejat sebagai wap air daripada laut. Ini air laut. Proses ini dikenali laut. Alah, Ustazah ni suka sangat terketepkan ni. Sekejap eh. Tak apa. Wap air akan naik ke udara dan menjadi sejuk. Air laut ni dia naik ke udara. Kemudian, dia jadi wap air. Wap air menjadi titisan air. So dia masuk dalam titisan awan ni, dia nak terbentuk jadi titisan air. Awan. Lepas tu turunlah balik. Bila dia dah berat, Kadang-kadang tetapan air menyebabkan awan yang terbentuk daripada apa? Barulah turun hujan. Ini sebagai proses kondensasi. Ha, ni proses kondensasi. Yang ni awak akan belajar masa tahun 5. Air hujan pergi. Air hujan yang turun akan mengalir ke sungai dan laut. Putaran air ini berlaku secara berterusan. Putaran ini dikenali juga sebagai putaran air semula jadi. Apakah semua putaran air semula jadi? Putaran air semula jadi penting untuk membekalkan air yang bersih kepada hidupan. Putaran air semula jadi juga penting untuk mendangin bekalan air yang bersih mencukupi. Selain itu, putaran air semula jadi penting untuk menyejukkan bumi kita. Tekan like dan subscribe. Okey kelas. Okey. Tadi ada 3 kepentingan. Kepentingan air semula jadi. Ha, apa yang awak dengar? Jadi.
Yang pertama tadi air menjadi uap air. Air akan jadi uap air. Air akan naik ke atas. Okey dah. Okey sekejap. Okey saya explain. Kepentingan bermaksud bila soalan tanya apakah kepentingan air semula jadi. Kepentingan ni maksudnya dia ni berguna sebab apa? Air ni penting sebab apa? Okey, yang pertama tadi untuk apa? Sumber kepada sumber air. Kepada siapa? Laut. Kepada laut. Kepada hidupan. Awak, okey. Saya tanya. Manusia kalau tak ada air, boleh hidup lama tak? Oh, tak. Nanti tak boleh mandi, tak boleh minum. Astaga, lagi lah tak boleh. Ya, manusia dia boleh hidup kalau tak ada air. Cuma dia tak boleh hidup lah. Lama sebab apa? Rekat jadi ke? Kering. Kalau tak minum air, jadi apa lagi kepada manusia? Penyakit. Ha, jadi pucat. Lepas tu dalam badan tak cukup air. Ha, so jadi kena banyak penyakit. Okey. Yang kedua, kehidupan. Sorry, tadi ni hidupan. Haiwan pun sama. Tumbuhan pun sama. Haiwan kalau tak ada air. Kalau air turun dekat bumi. Apa yang jadi pada haiwan? Haiwan pun mati. Melayu. Tumbuhan, pokok. Kalau tak siram air, tak ada air hujan. Apa yang jadi dengan pokok? Pokok layu. Pokok layu mati. Ya, mati. Okay. Nanti dia tak ada. Okey. Kepentingan air juga untuk menyejukkan bumi. Bagus untuk menyejukkan bumi. Ya, kalau air hujan ni tak turun kan? Macam mana bumi kita? Panas. Ada air. Tapi sekarang dah sejuk sebab dia air hujan. Ya, okey. Tak ada air dalam tanah. Sebab kering kan? Tak ada air dalam tanah. So macam mana bumi nak sejuk? Tapi kalau air hujan turun, bukan bumi je sejuk. Awak pun manusia pun sejuk. Upu alam pun sejuk walaupun tak ada ekor. Kalau hujan turun, contoh KL hujan turun kan 2-3 hari ni dengan petir, kilat apa semua. So kita pun sejuk. Bukan bumi, orang kata apa, bukan bumi je sejuk. Kita duduk dalam rumah ni pun sejuk. Sejuk. Lagi dah sejuk dekat sini. Okay. Air. Apa lagi kepentingan air? Ada lagi tak? Tak ada. Ya ke tak ada? Okey. Apa lagi air? Kepentingan air? Dah betul lah ni dua. Okey, ada dua. Sumber dengan penyakit bumi. Okey. Okey, dah faham eh? Dah. Okey, orang yang faham, diam. Orang yang faham, diam. Orang yang tidak faham, siapa yang tidak faham? Semua diam. Okey, Mati Adam, faham tak? Mati Adam. Faham. Okey. Yat, faham Yat? Saya risaulah awak ni. Yat, faham tak? Yat. Faham. Okeylah cara panggil awak ni. Siapa yang panggil Yat tadi? Oh, berani panggil Yat. Adi. Berani panggil Yat. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey. Okay, boleh buka teks ke surat 110. So hari ni kita nak
bincang juga tajuk udara. Udara. Okey. Bumi. Bumi juga melibatkan udara. Bukan air je. Udara pun tentang bumi. Okey. Udara. Kita tengok teks ni. Basli. Basli dia Basli. Tak ada, dah leh. Basli dah leh? Kenapa? Tadi ada je Basli. Ada lah, Basli ada. Apa Basli cakap leh? Ha, Basli ada tak Basli? Ada. Basli ada. Basli. Saya nampak Basli. Basli ni. Basli ni. Basli ni. Ni siapa? Bukan Basli eh? Bukan. Kalau Basli Muhammad Basli. Muhammad Saleh Ali tu dia. Dia. Okey. Sorry. Okey. Umar Fatih ada Umar Fatih. Tak faham lah. Kalau saji buminya. Okey, Umar Fatih ada Umar Fatih. Tak ada. Umar Al-Fatih. Adalah. Umar Al-Fatih ada. Okey, lain diam. Saya nak Umar Fatih je. Okey, lain mute. Please mute. Okey, Umar Al-Fatih sahaja. Umar Al-Fatih. Saya nak baca petikan ni. Yang saya tanda merah ni. Umar tadi baca ni. Oksigen dan karbon dioksida. Okey. Okey, terima kasih Umar Fatih. Umar Fatih punya sound macam terganggu sedikit kan? Betul tak kelas? Yes. Ha, okey. Yeah. Udara berada di sekeliling kita. Ah, betul tak udara berada di sekeliling kita? Ada. Ada juga. Ada. Dalam air dan dalam tanah. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas. Gas seperti oksigen dan karbon dioksida. So kita akan sasakan explain apa maksud oksigen dan juga apa maksud karbon dioksida. Okey. Udara. Tadi kita bincang tentang air, dah tahu dah. Dari mana hujan semua kan? So sekarang kita nak bincang tentang udara. Siapa yang tak ada udara tempat dia? Ya Allah, semua ada udara lah Ustazah. Kalau tak ada tidak, udara. Tidak, kalau tak ada udara matilah. Tidak boleh bernafas. Macam mana nak hirup udara? Kena duduk kat mana? Kalau tak ada udara. Tak darat. Galaksi. Tak darat pula. Kat darat tak ada udara lah. Ustazah tanya, kalau tak tempat yang tiada udara. Kat mana? Semua je lah. Dalam air. Okey. Bukan dalam air. Dalam air je. Angkasa. Okey, dengar eh. Laut pun ada udara. Ni di dalam air dan di dalam tanah. Udara ada juga di dalam air dan di dalam tanah. Okey. Oksigen. Oksigen diperlukan oleh benda hidup untuk bernafas. Orang manusia bernafas. Tumbuh-tumbuhan memerlukan oksigen. Okey, benda hidup. Okey, so karbon dioksida dibebaskan semasa benda hidup bernafas. Ni bila kita bernafas, macam awak tarik nafas kan? Tarik guna hidung kan? So awak tu orang panggil sedut oksigen. Bila awak lepas,
Tu apa yang keluar? Angin. Sida. Tu yang keluar ialah karbon dioksida. Awak sedut oksigen, tapi bila awak bernafas, awak keluarkan karbon dioksida. Sebab tu karbon dioksida maksud dia dibebaskan semasa benda hidup bernafas, maksudnya kitaran. Maksudnya kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Okey, saya ada video juga, kejap lagi saya tunjuk macam mana karbon dioksida tu dikeluarkan. Masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Okey. So kat sini adalah manusia bernafas, tumbuhan bernafas, betul, haiwan bernafas. Okey. Anai-anai juga bernafas di dalam tanah. Ikan juga bernafas di dalam air. Ini yang Ustazah cakap tadi. Udara ada juga dalam air dan ada dalam tanah. Awak kata dalam laut tak ada udara. Habis tu orang yang pergi menyelam, guna oksigen sembuh-sembuh masuk air tu, tu udara ke? Bukan udara. Udara. Dia pakai yang oksigen tu kan? Okay. Ikan. Pernah tak masuk laut berenang ke apa kan? Ikan kan dia keluar blub blub blub. Pernah. Jadi blub blub blub. Ikan juga bernafas di dalam air. Ya, betul. Ikan juga bernafas di dalam air. Sebab tu bila awak awak pun sama bila awak berenang kan awak bernafas dalam air kan? Blub blub blub. Pandai pun. Okey. Ni contoh air. Okey. Ni anai-anai. Apa lagi binatang yang di dalam tanah? Yang bernafas. Cacing. Cacing. Bagus. Cacing. Cendau. Cacing. Okey, tumbuh-tumbuhan. Ulai. Dah tumbuh-tumbuhan. Akar. Ni dalam tanah ni. Dia pun perlukan udara. Air. Udara. Kau pun perlukan udara. Semua perlukan udara. Macam mana dia nak tumbuh? Nak tumbuh lagi besar. Macam mana kalau tak ada udara kan? Betul tak? Kalau tak ada udara. Matilah pokok tu. Mati. Sebab tak cukup air, tak cukup oksigen semua kan? Okay. Faham tak? Faham. Bagus. Okey, benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Okey, so Nazar nak tunjuk satu lagi video. Memang banyak video hari ni, okey. Kalau tidak. Udara. Okey, dengar. Kita berada jauh dari bandar, udara adalah sungguh segar. Kita tidak boleh melihat udara, tetapi udara ada di sekeliling kita. Udara terdiri daripada gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Terdapat juga gas-gas lain di dalam udara. Benda hidup, termasuk haiwan, tumbuhan dan manusia memerlukan oksigen untuk hidup. Kita menyedut masuk oksigen dan menghembus keluar karbon dioksida. Udara terdapat di dalam air dan tanah. Ikan di dalam air menyedut oksigen yang larut di dalam air. Begitu juga serangga dan cacing yang hidup di bawah tanah yang bernafas dengan udara yang terdapat di dalam tanah. Sangkut. Alamak. Serangga dan cacing bernafas dengan udara di dalam tanah. Cacing bawah tu. Okey, kejap. Karena air. Okey, ni tentang udara. Video ni tentang udara. Berada jauh dari bandar. Lama. Sungguh segar. Kita tidak cepatnya. Apabila anda
kita tidak boleh melihat daripada gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Terdapat juga gas. Eh, ya Allah. Cepat betul. Kan, Saza, sorry, Saza trip kan. Aduh, hai. Tangan tu tahu. Di dalam buku teks lah yang tadi tu udara bergerak. Okey, dengar ni. Oksigen yang tadi Ustaz cakap dah. Bila awak manusia, kalau manusia sedut melalui hidung keluar karbon dioksida. Keluar karbon dioksida melalui mulut. Okey, kalau haiwan, kalau oksigen ni serap masuk di dalam air. Oksigen ni dia serap masuk ke dalam air. Barulah ikan ataupun haiwan-haiwan yang hidup di dalam air tadi boleh dapat oksigen. Barulah keluar blub-blub tadi. Okey. Betul tak? Betul. Okey, geng ni kita tak belajar sekarang, kita akan belajar tak akan datang. Ini contoh tadi lah. Contoh mana? Udara manusia terdapat di dalam air dan tanah. Ini tanah pun sama. Oksigen, ni yang dari luar ni sedut masuk ke dalam tanah. Tanah serap oksigen, Bila tanah serap oksigen masuk ke dalam tanah, so binatang-binatang ni dapat cacing-cacing apa semua ni dapat oksigen. Nah, hebat tak ciptaan Allah. Hebat. Dia boleh cipta air, dia boleh cipta udara kan? Okay, faham tak? Faham tak tajuk udara? Faham. Yang tak faham. Ada tak yang tak faham? Faham. Okey, boleh pergi lagi tak? Dah tak boleh dah. Kelas sikit tak? Boleh pergi pada pembelajaran Stanford ataupun nak sambung minggu depan? Minggu depan kot. Minggu depan. Sebab saya nak tunjuk. Tunjuk cara kita tentang udara bergerak. Udara bergerak. Minggu depan lah. Dengan udara bergerak. Saya dengar orang panggil Ustazah, tapi saya tak tahu siapa panggil saya. Kita nak minggu depan minggu depan kita sambung tentang udara. Kita nak sambung lagi ni. So minggu depan kita sambung pasal udara bergerak. So kita nak buat udara bergerak, kita nak buat Roket. Saya pun sampai dengan Rizky. Rizky boleh kan Rizky? Alah senang, kita nak buat dah pun. Lukis. Patang ambil gambar Ustazah. Lukis lagi gunting, warna. Guna dulu. Aku dah buat. Adik pun dah buat. Rizky pun dah buat. Kelas 2B. Kita buat sama-sama minggu depan lah. Boleh. Okey, dengar betul-betul. Minggu hadapan. Sebab minggu depan tu hari apa? Minggu depan minggu pertama. Sains. Hari Isnin. Rabu. Isnin. Minggu hadapan, Nazar akan teruskan video tajuk udara bergerak dan juga roket.
Kita roket, Ustazah. Okay, okay, ya buat roket. Bila, bila. Minggu depan kita buat. So, bahan-bahan yang awak perlu sediakan hari Isnin. Di kelas, yang lain, diam. Bazaar, benda tu saya dah buat lama tau. Dah buat lama? Baik dah. Dah tak. Dah lah. Belum lah. Orang tengok-tengok buku surat tiba-tiba ada yang tu. Kita buat lah. Saya dah buat lah. So ramai dah buat lah. Baik, saya belum buat. Ini kita buat. Saya belum. Sangat-sangat best. Hanya saya dah buat tapi dia tak terbang. Sebelum saya belum ada. Dia tak terbang. Alah, korang kena buat lah. Yang lain, diam. Ini buku reja satu ya. Diam. Diam. Okey, tak apa yang dah pernah buat, kita buat lagi sekali pada minggu hadapan. So, awak sediakan bahan-bahan hari Isnin tu, sediakan bahan-bahan terus. Sambil tengok video Ustazah, boleh? Boleh. Boleh. Okey, diam. Besar-besar. Ya. Yeah. Kita buat besar-besar. Okey, bahan-bahan yang awak kena sediakan. Ya. Kelas. Dia kalau ingat. Okey, bahan-bahan yang awak kena sediakan ialah gambar ataupun lantaran roket. Yang tidak berwarna ataupun yang telah berwarna. Faham? Faham. Faham. Yang kedua, kita ada straw. Tahu straw minuman tu? Tahu. Tahu. Straw tu nak yang putih. Tapi kita tak nak. Plastik sahaja. Kita boleh gun putih. Boleh, boleh juga straw besar. Merah. Straw. Okey, ya. Ada lagi satu. Seletip sediakan. Seletip ada. Ada straw tak ada. Okey, roket yang kita nak buat ni roket terbang. Bila kita tiup tu dia terbang. Terbang. Okey. Okay. Ada yang buat macam tu. Ada yang kedua. Yang kedua. Aku akan buat dia tak terbang pun. Sekat-sekat lah. Okay, buku aktiviti. Ada yang kedua, eksperimen yang kedua, buka buku aktiviti muka surat. Buku aktiviti muka surat. kertas. Kita nak buat berbaling kertas. Kau ada bintang. 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 Oi, kita dari bawah. Ah. Dah 8 GM. Dah dah. Baru sangka-sangka. Okey. Kelas. Dengar saya cakap dulu. Dia saya cakap dulu. Okey. Okey, dengan yang roket angin berbaling
kertas tadi ada minggu ada apa. So awak sediakan bahan-bahan dia dan ustazah akan ajar macam mana nak buat roket angin dan juga berbalik kertas. Okey? Okey. Awak cuma sediakan bahan sahaja. Cara-cara dia ustazah akan ajar. Faham tak? Ustazah dapat gambar ni daripada mana? Buku apa? Buku gambar. Lain kan? Gambar apa? Yang ustazah tunjuk sekarang ni. Yang ustazah cakap tadi, yang ustazah tunjuk sekarang ni roket angin. Ustazah nak buat pada minggu hadapan. Okey, ikhlas. Okey. Okey, hari ni ustazah awak saja sampai udara. Belasan awak buat muka surat 66 ya 69. Okey. Okey. Okay, tugasan awak hanya buat buku aktiviti muka surat. Surat 66 hingga 69. Yang ibu hadapan. Tiga roket ni tak akan buat. Ni tak bayar. Sampai 69. Ya. Apa ustazah tadi? Tak dengar. Pasal awak hanya buat surat 6. Sediakan bahan-bahan. Hari ini kita buat roket dan juga berbalik kertas. Okey. Okey kelas. Okey kelas, sampai di sini saja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Ada sebelum kita tutup kelas, ada pertanyaan ke? Soalan? Baju. Tak ada. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. 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 Hai